Hai Sanurians, perkenalkan namaku Emily. Selamat datang di Open House Online SMA Santa Ursula, Jakarta. Ground up. Explore the ground, advance beyond your bounds. Hari ini, aku akan membawa kalian melihat berbagai macam humaniora, bahasa asing, ekstrakurikuler, dan organisasi yang ada di SMA Santa Ursula. Sebelum kita masuk ke inti acara, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Santa Ursula Jakarta, Bapak Antonio Sumardi. Selamat pagi para siswi kelas 10, 11, 12. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu orang tua, wali murid, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang hadir dalam Open House SMA Santa Ursula tahun 2020 ini. Nelson Mandela pernah berucap bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Kata-kata ini benar, karena dengan pendidikan seseorang diajak untuk mengeksplor dan mengembangkan potensi dirinya. Potensi akademik juga akademik. Dan pada akhirnya, melalui pendidikan kita bisa membagikan potensi tersebut untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, pendidikan memampukan orang untuk menjadi agents of change. Pada Open House kali ini, tema yang kita pilih adalah Move to Improve, bergerak untuk berkembang. Dan dari tema besar itu, dipilihlah judul Ground Up, Explore the Ground, Advance Beyond Your Bounds. Melalui Open House ini, para siswi kelas 10 diajak untuk mengeksplorasi bakat, kemampuan, potensimu, kemudian nanti mengembangkannya dalam berbagai macam kegiatan, kegiatan bahasa asing, humaniora, ekstrakurikuler, dan ragam organisasi yang terdapat di SMA Santa Ursula. Konsep yang digagas oleh panitia dalam hal ini OSIS adalah sebuah konsep permainan monopoli yang dilengkapi dengan petak-petak. Dalam gambaran mereka, SMA Santa Ursula ini digambarkan sebagai papan besar yang terdapat banyak pos-pos permainan. Pos-pos permainan itu adalah gambaran ragam kegiatan di SMA Santa Ursula, akademik maupun non-akademik. Kegiatan humaniora, bahasa asing, ekstrakurikuler, organisasi-organisasi di SMA Santa Ursula. Maka untuk kelas 10, amati, cermati, bertanya, dan diskusikan dengan orang tuamu sebelum akhirnya kalian menentukan kegiatan yang akan kalian pilih di SMA Santa Ursula ini. Dan saran Pak Mardi, jadikan SMA Santa Ursula ini sebagai rumah keduamu, tempat kalian mengembangkan potensimu, menemukan pertemananmu, teman-teman yang baik, yang saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang utuh. Selamat mengikuti Open House virtual ini, tetap semangat mengisi hari-harimu dengan rasa optimisme yang tinggi, bahwa meskipun kita berada di masa pandemi COVID-19, kita tetap mampu mengembangkan diri dengan optimal. Sehingga pada akhirnya, mampu menjadi pribadi serviam yang siap menjadi pelaku perubahan di masyarakat. Salam serviam, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Tanurians, di sini kita sudah punya 4 playlist. Pertama, humaniora. Kedua, bahasa asing. Ketiga, ekstrakurikuler. Dan keempat, organisasi. And finally, how to play. Step 1. Cek playlist dan tonton video yang ada. Setelah ini, kalian dapat menonton video-video yang tersedia di 4 playlist tersebut. Step 2.
masuk ke Google Meeting. Setelah menonton video-video tersebut, kalian semua akan masuk ke Google Meeting melalui link. Step 3, bertanya-jawab di Google Meeting. Di Google Meeting, kalian dapat bertanya-jawab dengan siswa yang adalah bagian dari humaniora, bahasa asing, ekskur, atau organisasi tersebut. Mereka akan join meeting secara bergiliran. Jadi, jangan takut untuk bertanya ya!